tim SAR gabungan dilaporkan berhasil menemukan jenazah korban kedua dari helikopter yang jatuh di perairan Bukulimau, Manggar, Belitung Timur pada Selasa 29 November 2022 pukul 9.35 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah itu diketahui bernama Bribtu Lasminto. Dia ditemukan di sekitar pelabuhan ASDP Manggar. Dari pantauan pos belitung.co, jenazah masih menggunakan sepatu di kaki kirinya sedangkan sepatu satunya tidak ada. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Muhammad Zain untuk dilakukan visum luar. Sebelumnya diberitakan tim SAR gabungan mengerahkan 7 kapal di hari ketiga pencarian helikopter NBU 105P1103 yang jatuh di perairan Bukulimau. Hal itu dikatakan oleh Kasih Operasi Basarnas Bubble dan Wahyudi seusai briefing pagi pada Selasa, 29 November 2022. Danu mengatakan 7 kapal itu akan dikerahkan ke 7 titik koordinat pencarian yang sudah ditentukan sesuai dengan petunjuk dari hasil penemuan di hari kedua.